Oke, kali ini mau main ke daerah Karangasem. Sekarang udah sampai di Pantai Yehmalet, udah perbatasan sih Kelungkung, Kelungkung Karangasem. Cuaca selatan oke. Selatannya masih cerah, tapi utara gelap mendung. Mancing-mancing pinggir pantai, coy. Sekarang kita mau lanjut jalan dulu. Rencananya sih kita mau ke Bukit Asah sama ke Virgin Beach. Masih sekitar 20 kiloan lagi kita sama Eric sama Raffi. Hai, kenapa bayar parkir? Nih tadi. Berapa, Pak? Ini dua aja sama yang itu. Iya. Lanjut. Enak sih ridingan ke timur nih. Jalannya mulus, tidak banyak berlubang dan banyak tikungan-tikungan yang asik. Padang Bai kanan, Candi Dase lurus. Kita ke arah Candi Dase. Saya mencari tikungannya, ternyata 12. Itu dia, harusnya ke sana. Ya, tikungan lagi. Rame ternyata. Oh, banyak banget yang tadi udah disalip ternyata. Ini harusnya ke sini. Tadi dari sana jalannya, karena nggak terlewat. Bukit Asah, tiketing. Sebelum ke tiket, kita lihat dulu view-nya. Yeah.
Tiket masuknya 10.000 per orang. Oke, ini tiketnya. Ya, sukses. Kita masuk ke zona campingnya. Depan kita laut tuh. Sana. Hah? Adem dulu. Iyalah. Udah bisa lihat laut. Sana laut, sana laut. Ih, aku belum beli minum. Rahajeng rawuh. Akhirnya. Masih buka kompor ya? Ada warung ya? Ada warung. Itu sih, itu oh, ada warung. Tuh. Enak ya nggak pakai kacamata, tinggal langsung buka helm, nggak ribet anjir. Nah itu Virgin Beach-nya. Nanti dari sini sana aja. Enggak, udah tangga. Oh, udah tangga. Cuma banyak orang ke sana. Untuk foto juga kayaknya pemirsa, HP saya ketinggalan di motor pemirsa. Cek duluan, nanti saya juga. Toilet ada buat trekking, sunset boat trip, fishing boat trip, pre-wedding komplit. Pre-weddingnya sampai wake up artisnya ada coy. Full service. Tinggal bawa badan beneran. Tenda-tenda sudah ada. Jalan setapak ke camping ground. Ini sih camping ground. Sambil nungguin Eric, kita duduk dulu di sini aja. Mana ya? Sini. Sini, 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 sini. Biar bisa lihat laut tanpa halangan. Dokumentasi.
Lombok aja. Belum? Lu Lombok mah itu tuh? Oh itu, itu jauh. 5 jam coy. Nyebrang dari Padang Bai. Camping. Oh, ternyata di sana sih, Erik. Ada pulau, pulau ikan. Pulau ikan karena bentuknya kalau di pinggir katanya kayak ikan. Kayak paus. Sangat seberang. Main ayunan. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mantai. Tadi lihat lautnya dari tebing, sekarang kita turun. Tapi naik dulu. Cuma muter. Terus dari sini juga udah ini tinggal belok turun. Nah, langsung masuk area parkir buat ke Virgin Beach. Free parkir. Paving area. Golfing areanya aja buat parkir gratis, gak ada bayar-bayar lagi. Parkir ke pantai, oh itu kalau mobil, buat kalau udah penuh di sini. Kita ke sana aja. Ya, ini bisa dipakai piknik di bawah pohon kelapa. Yang teduh, yang teduh, yang teduh. Jah. Sampai. Sini udah mentok aja. Gua sendal enggak? To the beach, to the beach, to the beach. Gimana sinyal di dia? Mau duduk-duduk sini bisa, mau langsung ke pantai sana bisa. Tapi mending di sebelah sana kalau mau duduk-duduk di pantai, dekat pohon. Nyari yang teduh sebelah situ. Kadang ngecil kadangnya. Ngecil deh, ngecil deh. Ngecil lagi, ngecil lagi. Oh, buah pohon sana loh. Ada ayunan. Usir. Agak repot ini emang.
Tuh toilet. Karena udah lewat. Sini. Nah. Saltum coy.